Hey sobat, berjumpa kembali dengan channel Asiknya Jalan. Semoga hari ini sobat dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu bahagia ya. Berkunjung ke Kota Kembang Bandung dan sekaligus kulineran di sini sungguh mengasihkan. Saya mampir di pasar Isangkui berlokasi di Bandung, tidak jauh dari gedung sate. Tapi jangan salah ya, ini bukan pasar biasa, tapi pasar kuliner. Jadi pasar Isangkui tidak sama dengan pasar pada umumnya. Konsep tempat ini menyerupai pasar tradisional dengan berbagai jajanan kaki lima lengkap dengan gerobaknya. Ngomong-ngomong udah pada subscribe belum nih? Nah, yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya ya. Thank you sobat. Yuk kita lanjut lagi. Pengunjung dibuat nyaman, lokasi pasar juga bersih. Dengan pernak-pernik perkakasan khas tempo dulu terpajang dengan rapi dan estetik. Ini daya tarik pengunjung ya sobat. Daftar buku menu tebal sekali, jadi ini hanya sebagian aja menu. Memang di sini sangat komplit. Saya pesen sop iga dan susu jahe mantul. Sambil nunggu pesanan diantar, yuk kita review tempat ini ya. Pengunjung sambil makan, kita diajak seperti suasana pasar tradisional. Memang konsepnya yang luar biasa. Dan pengunjung juga bisa melihat properti seperti kaleng kerupuk, teko yang bergelantungan, wajan, serta banyak lagi properti yang dipajang di sini. Interior mirip dengan suasana pasar. Menu yang ditawarkan makanan khas Bandung dan menu Nusantara. Ada juga menu makanan Western ala Barat juga tersedia. Jadi tinggal pilih aja. Berkunjung di sini asik, beramai dengan keluarga atau bareng sama sahabat atau teman. Konsep Puja Sera ala pasar tradisional, semoga bisa bahan inspirasi sobat untuk berbisnis kuliner nih. Di atas itu ada ya. Nih menu penampakan, menu saya sop iga yang menggoda liga soker. Semoga video ini sebagai bahan rekomendasi kuliner apabila berkunjung ke Kota Kembang Bandung. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Salam asiknya jalan.
banyak di banget. Ayo sama istrinya, Pak.